Suzuki Swift ataupun Suzuki Cultus. Saya pernah buat video Suzuki ni sebelum ni. Ini adalah Suzuki Cultus. Untuk model ni dia 4 pintu. Dia ada 2 pintu, ada 4 pintu. So engine, apa yang sebenarnya untuk keadaan ni? Disc brake 4-4. Ini adalah kereta member saya yang biasa ada kereta ni. Actually nak jual sebenarnya. Alright, so jom kita tengok engine dia. Okay gang, so ini adalah engine dia, 1.3 twin cam EFI, intronic fuel injection. Antara engine yang paling famous sekali pada awal keluaran ni. Saya pernah buat video pada kereta ni. Dari bahagian dalam, kereta ni kereta santai, ya. Kereta santai. Dari atas dah hala, pipe sample. Kalau pun nak tukar fuel ring, fuel battery tak ada. Kalau ni stabilizer bar, memang nice lah. Alright gang, kita tengok pada bahagian dia punya disc belakang, depan belakang. Double layer. Okay, tengok pada bahagian dalaman tu. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright gang, so ini bahagian dalaman Suzuki Cultus. Redburn ni memang rare lah. Kalau kita nak cakap rare untuk pengguna tu, tak juga, tapi rare untuk pemiliknya. Susah nak dapat lah. Sebabnya saya pernah buat video sebelum ni mengenai Suzuki Cultus ni. Ia antara enjin yang diiktiraf dunia 1.3 NA berprestasi tinggi. Lebih kurang 115 horsepower. Alright, ini punya dashboard dia. Luas. Gear, 5 gear. Gear dia pun sedap lah. Masuk gear. Gear dia sedap. Alright lah, ok lah, not bad. Kereta lama, kena power window. Power window 4-4 steering. Tak tahulah steering ini, steering locker lah, semua mu locker. So dia tak ada kereta sadar, ya, kereta sadar. So dia tak ada. Jom kita kepada bahagian luar pula. Alright gang, so engine 1.3. Engine ni kalau ikutkan dah upgrade lah ni. Engine ni, dia punya engine dah upgrade. Dia punya full body dia, tengok tu kalau boleh nampak SF
S13 tu dia tulis 413 sebenarnya. GL, GL tu maknanya pintu 4. So untuk keluaran tu malah habis ya. M1. Okay, dia atas alloy, double layer kipas dah pakai. Instructor tak tahu lah original ataupun dah tukar. 441 411. Alright gang, itulah dia sedikit sebanyak video untuk hari ini. Suzuki Cactus generasi kedua, model generasi kedua ya. Okay gang. Alright gang, kalau boleh nampak kat sini dia cat luar saja. Ini cat biasa ya ni. Tu ada je cat ni hijau. Hijau solid eh, hijau flat pun. Dalam warna merah cat asal. Tak tahu asal ke original. So alright, ini bagian seat dia. Seat ni mungkin seat original dia ni. Seat original. Dia depan belakang dah macam full bucket sini. Nasi punya seat dia. Alright guys, so disc brake, kalau boleh cari kereta zaman sekarang, disc brake depan belakang untuk model 1.3 ada ke tak? Dia punya disc brake depan belakang rain dah tak ada. Rain ni orang dah bayar, owner dia guna rain, guna kat kereta lain. Ambil di sini. Alright gang. Nice. Okay, itu review saya untuk hari ini gang. Assalamualaikum.